Halo guys, balik lagi sama gue Nono di AF Studio. Oke, di video kali ini gue bakal berbagi tutorial gimana cara menyalakan lampu notifikasi di HP Infinix QT10 Pro. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Nah, di sini kita ke menu pengaturan di sini. Nah, di sini langsung aja kita scroll dan kita scroll lagi ke paling bawah. Di sini ada fitur spesial. Nah, di fitur spesial ini kita langsung aja di pendorong sosial. Nah, kita klik. Nah, di situ ada notifikasi center. Nah, ponsel Anda akan berkedip apabila ada panggilan WhatsApp masuk. Nah, di sini langsung aja kita aktifkan. Lalu kita coba ya. Ketika ada panggilan masuk, terus HP kalian bakal kayak mengedipkan lampu flash gitu sebagai tanda bahwa ada panggilan WhatsApp yang masuk kayak gini. Nah, nanti flashnya itu di bagian belakang ya guys. Oke, segini dulu tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe AF Studio Channel dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Thank you guys.